Oke teman-teman, tetap di channelnya Agama Krisional. Ini memasuki umur 26 hari. Ini adalah proses tahap pertama polinasi melon Giganti New Golden. Teman-teman, ini caranya proses polinasi melon Giganti New Golden. Teman-teman, tonton sampai habis teman-teman biar kalian paham. Jangan lupa komen, subscribe Eka Makri Channel. Ini teman-teman caranya proses polinasi atau perkawinan bunga melon Giganti New Golden. Teman-teman, ini nanti memasuki masa panen adalah umur sampai umur 65 hari. Teman-teman dukung terus channel kami biar terus berkembang dengan cara subscribe teman-teman, dan tinggal tekan tombol notifikasinya. Oke teman-teman, sekian dulu perkembangan melon Giganti New Golden. Terima kasih.